Tidak sebuah karangan yang bertajuk peranan komputer dalam kehidupan manusia. Komputer sudah menjadi sinonim dengan kehidupan modern zaman ini. Komputer dikatakan sangat penting kepada semua. Persoalannya, apakah peranan komputer dalam kehidupan manusia? Antaranya, komputer digunakan untuk meningkatkan prestasi pelajar di sekolah. Penggunaan komputer menjadikan suasana pembelajaran di dalam kelas lebih seronok dan menarik. Kesannya prestasi murid-murid dalam pelajaran semakin meningkat. Selain itu, komputer dapat memudahkan komunikasi antara manusia. Ibu bapa boleh menggunakan komputer untuk berkomunikasi dengan anak-anak yang tinggal berjauhan. Oleh itu, hubungan kasih sayang antaranya keluarga dapat dikekalkan. Seterusnya, komputer memudahkan seseorang untuk mendapatkan apa-apa maklumat terkini. Semua maklumat sudah tersedia dalam rangkaian internet yang boleh diakses menerusi komputer. Impaknya, kita dapat menjimatkan masa. Akhir sekali, komputer merupakan alat untuk menghiburkan hati. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan komputer untuk mendengar lagu atau menonton video. Kesannya, kita dapat mengatasi stres. Kesimpulannya, penciptaan komputer menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Komputer sememangnya mempunyai pelbagai peranan. Oleh itu, kita hendaklah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Okey, terima kasih.